接下来一不小心就是死。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua Supreme Emperor. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini memperlihatkan Bos Muyun yang sedang menguping. Pembicaraan mereka juga cukuplah kaget. Dia sedikit bertanya-tanya tentang emas abadi itu. Alhasil Jusianlah yang menjelaskan kalau emas abadi itu adalah kekuatan logam yang sangatlah dahsyat dan merupakan bahan terbaik untuk membuat senjata suci. Bahkan emas abadi ini bisa dibilang sangatlah langka karena memang di 1000 dunia aja mereka belum tentu bisa menemukannya. Sontak Bos Muyun yang baru mengetahuinya, ia pun langsung tertarik dan bergegas mengikuti musuhnya tadi. Sementara untuk senior Jin, ia langsung mengeluarkan cakram emasnya dan mengatakan kalau emas abadinya ada di sekitar sana. Jelas hal itu membuat Bos Muyun pun lagi-lagi dibuat kaget karena mereka bisa tahu keberadaan dari emas abadinya. Yang ternyata cakram emas ini adalah harta karun dari keluarga Jin yang memang memiliki kemampuan untuk mencari kekuatan logam. Alhasil Bos Muyun yang mendengarnya juga tertarik dengan cakram tersebut. Apalagi jika digunakan untuk mencari beberapa harta, pemurnian cakram tersebut pasti akan sangat membantu. Tentunya ia juga tak heran sama sekali kenapa keluarga Jin memiliki lebih banyak penyulingan dibandingkan dengan keluarga lainnya. Sampai ketika Bos Muyun mau mengikutinya lagi, tiba-tiba roh Jusian malah menahannya dan mengajaknya untuk ikut bersamanya saja. Karena memang ia sudah tahu jalan pintas menuju ke tempat emas abadi. Alhasil Bos Muyun juga percaya saja dan menuruti Jusian. Sedangkan di sisi lain kita diperkenalkan oleh dua praktisi yang ternyata mereka sudah sampai duluan ke tempat emas abadi. Jadi praktisi ini pertama Xing Bei dari Sekte 7 Bintang dan satunya bernama Pen Lotian dari Lembah Pen Yu atau adik dari Nona Xiao kemarin. Tentunya menyadari kalau Xing Bei tidaklah membohonginya soal emas abadi, Lotian pun cukuplah kaget. Di sana Xin Bei hanya mengatakan kalau info ini ia dapatkan dari master sektenya yang menyimpulkan kalau Gunung Tian Xuan akan melahirkan harta 5 elemen. Jelas ia juga tak menyangka kalau harta tersebut adalah emas abadi yang ternyata karena kemampuan penyulingan dari Lembah Peng Yun ini setara dengan keluarga Jin. Jadi Xing Bei pun berniat mengajaknya bekerja sama di mana ia bersedia memberikan emas abadi ini kepada Lotian. Tapi Lotian juga harus membantunya adalah mengalahkan tuan mudanya sendiri yaitu Xing Jihang. Sontak Lotian juga tak keberatan sama sekali. Terlebih lagi saat ini ia juga sedang menyempurnakan senjata semi suci. Sedangkan di sisi lain ternyata Bos Muyun juga sudah sampai di sana dan memantau dari kejauhan. Jelas menyadari kalau Sekte 7 Bintang dan Lembah Peng Yun juga mengincar emas abadi. Bos Muyun pun langsung sadar kalau persaingannya sangatlah ketat. Tapi di saat yang sama tiba-tiba patung di sana malah bergerak dan memberikan aura kepada patung-patung yang lain. Yang ternyata emas abadi ini juga ada penjaganya yang disebut sebagai penjaga emas. Hanya itu, di saat bersamaan senior Jin dan para jajarannya tadi juga akhirnya sampai ke sana. Alhasil Bos Muyun yang melihatnya ia pun hanya tertawa tipis karena memang ia akan mendapatkan tontonan yang bagus. Dan benar saja di sana senior Lin yang melihat Xin Bei dan Lotian sudah sampai duluan. Ia malah tak terima dan menegaskan kalau emas abadi ini adalah milik mereka. Tapi jelas Xin Bei juga tak tinggal diam dan mengatakan siapapun bisa mendapatkan emas tersebut. Bahkan ia yang mampulah yang layak mendapatkannya. Alhasil senior Jin yang mendengarnya ia pun langsung menyinggungnya karena katanya jika Xing Xing Jihang lah yang berbicara seperti itu, maka ia siap melepaskan emas abadi.
Tapi karena itu hanyalah Shin Bei, ia tak akan gentar sama sekali. Apalagi Sekte 7 Bintang bisa mendapatkan posisi pertama kemarin karena mereka digendong oleh Xing Jihang. Sontak kali itu membuat Shin Bei pun semakin marah. Namun ketika mereka mau bertarung, tiba-tiba sekumpulan patung tadi beneran bergerak semua dan mulai menyerang mereka. Alhasil mereka pun fokus dulu melawan para penjaga emasnya. Bahkan senior Xi memutuskan untuk pergi dan mencari esensi batu lebih dulu. Jelas keputusan tersebut membuat Bos Muyun pun lagi-lagi tersenyum tipis karena memang mereka yang sibuk melawan penjaga emas. Maka ialah yang sangat diuntungkan, bahkan Bos Muyun yang tadinya memantau saja sekarang sudah mulai bergerak. Dan akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi. Satu persatu dari penjaga emas mulai bergerak, mereka langsung saja melakukan serangan membabi buta. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Jelas penjaga ini sangatlah kuat. Mereka bahkan sampai mampu membuat semua praktisi di sana kewalahan. Senior Lin memerintahkan kepada senior Jin dan juga senior Si, yakni untuk segera merebut emas abadi, sementara dirinya akan menahan semua penjaganya. Benar saja, senior Lin berhasil mengalahkan dua penjaga sekaligus. Sama halnya dengan Lo Tian dan juga Xin Bei, mereka yang mengetahui kalau senior Jin dan senior Si itu akan mengambil emas abadi. Jadinya Xin Bei mengajak Lo Tian untuk mengambilnya juga. Mereka tak ingin harta emas abadi jatuh ke tangan senior Lin, Jin dan juga senior Si. Xin kemudian berpindah di tempat Bos Muyun. Di sana ia masih terus berjalan menuju ke tempat inti emas abadi. Di perjalanan Jusian terus saja menjelaskan mengenai tentang emas abadi yang menurutnya dia pernah melihat harta tersebut walaupun sebagian kecilnya saja. Dia mengungkapkan mengenai emas abadi yang seperti sebuah kristal tapi sangatlah berat. Bahkan selain itu Zhao Xian menjelaskan mengenai kekuatan emas abadi yang sangatlah kuat jika dibandingkan dengan senjata biasa. Bos Muyun tentu saja penasaran tentang emas abadi yang tersimpan di gunung ini. Alhasil ia pun sampai di tempat inti emas abadi. Ia lalu melihat ke arah bawah yang di sana masih saja pertempuran terus terjadi. Sampai akhirnya tak lama setelah itu, tiba-tiba semua penjaga kembali terdiam dan semua aura juga kembali masuk pada sosok penjaga raksasa di sana. Yang akhirnya seketika sosok penjaga terbesar pun bergerak dan langsung menuju pada tempat pertarungan. Jelas saja semua orang pun kaget dan menjadi waspada. Tak hanya itu, Bos Muyun yang merasakan getaran yang begitu kuat juga akhirnya terjatuh tepat di depan semua orang. Senior Lin mengatakan Bos Muyun ini sangatlah licik yang selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi perdebatan akhirnya berhenti dikala Zhao Xian menyuruh Bos Muyun untuk melihat ke atas. Dan ternyata di tubuh raksasa ini ada emas abadi. Yang akhirnya setelah mengetahuinya semua orang pun tak tinggal diam dan bergerak untuk mendapatkan emas abadi. Namun untuk mengambilnya ternyata tidaklah mudah, membuat semua pun mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk melawan raksasa ini. Akan tetapi meski begitu semua orang masihlah kewalahan untuk mengalahkan raksasa ini. Bahkan senior Si dan senior Jin sampai tak berkutik di hadapan raksasa ini. Semua orang menjadi sangat tak percaya kalau raksasa ini sangatlah kuat. Tak
Tapi pertarungan pun seketika terhenti dikala muncul sosok Xing Jihang yang langsung mengambil emas abadi. Xing Zhang, kejauh, tunggu cepat. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.